sambal telur, sambal telurnya pakai sauri biar berasa udang dan tiram. Tidak lupa dikasih air supaya menjadi kuah. Terus sudah dikasih kuah dari sisa penumbuk tadi ya, cobek tadi. Sekarang kita masuki saus tiramnya. Secukupnya aja. Sudah mendidih, tuang cabe dan saus siramnya udah tercium. Nah, sekarang kita masukkan telurnya. Kita biarkan dulu biar meresap. Sudah selesai dan mendidih, kita angkat dan kita sajikan. Ini dia sambal telur mata sapi sauri. Terima kasih, semoga menginspirasi. Assalamualaikum. Terima kasih udah melihat channel Umi, video-video Umi. Terima kasih sudah mensubscriber, dan terima kasih teman-teman tim sukses sejati yang selalu mampir ke channel Umi. Assalamualaikum. Semoga kita semua dirahmati Allah, dipermudah. Amin.